Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu di channel Krisna Bayu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan glitch lagi, yaitu glitch. Saya akan memberikan glitch yang kedua, yaitu crouch glitch, atau teman-teman bisa menembak musuh lalu menunduk agar teman-teman lebih gampang menghindar dari serangan musuh. Oke. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja pergi ke TKP Crouch. Kita bunuh semuanya. Maaf ya, ngelik karena ya jadi di sini lokasi glitchnya, di tempat kita menunduk. Oke, kita bunuh dulu para ganadonya. Aduh, oke, langsung saja. Saya akan memperlihatkannya dulu. Jadi ini, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat Leon langsung menunduk dan nah, jadi kita bisa menunduk di tempat-tempat yang kita mau. Oke, kita akan mencoba untuk menghindari serangan musuh. Ini teman-teman bisa lihat. Nope. Jadi kita lebih gampang untuk menunduk. Nope. Hahaha. Ini dia glitchnya teman-teman. Crouch glitch. Ini saya lupa siapa yang dapat glitchnya. Nope. Tapi ini glitch keren. Dia juga bisa nunduk, anjay. Tidak kena. Oke, saya akan memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana caranya. Oke, kita pulang terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebenarnya glitch ini sama aja dengan Deadman glitch, karena cara mengaktifkannya itu sama dengan cara mengaktifkan Deadman glitch menggunakan striker. Tapi untuk crouch glitch harus menggunakan tempat yang ada, ya, yang ada tempat menunduknya. Oke. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya. Teman-teman, kita ke tempat yang ada tempat menunduk atau ada tempat crouch atau ya menunduk. Oke, jadi yang pertama-tama teman-teman harus klik atau tekan crouch A di sini
saya punya A, crouch-nya itu A, jadi crouch, menunduk. Nah, setelah teman-teman menunduk, teman-teman buat seperti dead man glitch, yaitu tekan R tambah A secara bersamaan atau secara cepat. Jadi R tambah, maksudnya R tambah Y. Nih, inventory. Ini tuh kita ada yang ganggu. Oke. Jadi teman-teman buat seperti Deadman Glitch. Tekan R tambah Y secara bersamaan. Nah, jadi R tambah Y. Nah, lalu teman-teman klik ya, atau sisa pilih senjata yang teman-teman ingin gunakan. Secara otomatis glitch ini aktif. Dan jika teman-teman ingin menunduk, teman-teman harus klik R atau aim dulu, atau ya aim, lalu teman-teman ingin menembak. Nah, jika teman-teman ingin menunduk, lepas R-nya atau tombol aim. Nah, jika teman-teman ingin berdiri lagi, maka teman-teman harus pencet R tambah Y lagi, lalu teman-teman ganti senjata, maka teman-teman akan berdiri lagi. Nah, gini. Nah, jadi itu caranya, dan saya akan memberitahukan. Sebenarnya ini saya sudah bilang dari awal, glitch ini sama seperti Deadman Glitch. Jadi jika teman-teman membuka pintu atau naik tangga atau apa saja yang dapat membatalkan Deadman Glitch, maka glitch ini akan tidak aktif. Jadi teman-teman hanya dapat menggunakan glitch ini jika tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Deadman Glitch. Jadi ya, saya sudah bilang dari awal, ini adalah glitch untuk bersenang-senang saja. Jadi ini glitch for fun untuk kita semua. Oke, jika teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa ulang videonya tadi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.